Oke okay guys, jadi saya udah nyampe bengkel dan ini gasket Mazda CX-7 satu set udah saya bawa. Dan ini mesinnya. Jadi si bapaknya nelpon saya juga terkait crankshaft-nya yang dibubut. Cuman detailnya kayak apa nanti kita akan bahas bersama. Ini kursinya sampai jamuran. Mungkin ditutup aja kali ya. Kenapa dia buka ya jendelanya? Jamuran kursinya. Tempatnya untuk orang bubut. Gimana Pak? Yang mau dibubut apa sih? Berkasnya. Saya itu kan kena kan, yang macet itu loh, yang macet. Itu kan saya bubutkan dulu, saya konsultasi ke tukang bubut dulu untuk dapat apakah itu masih bisa dipakai apa enggak gitu loh. Yang sih loh. Iya, yang kemarin jaringan bilang 800 itu ya, bubut. Kerkasnya. Oh beda. Beda beda. Oh. Nah itu kan namanya. Kalau yang kemarin metal, itu. Nah ini loh, yang metal ini loh. Nah, ada bearing. Bearing. Yang digambarkan ada bearing yang macet kan. Nah, ini kan yang macet ini. Kalau aslinya dia kayak gini. Nah. Jadi yang kemarin itu yang ini, yang sekarang yang ini. Jadi gini, ini kan saya bakal tukang bubut juga tadi. Coba tukang bubut dulu untuk saya biar dia bisa masukin apanya yang harus di apa? Ukurannya. Oke. Coba ketua buku dulu ya, kan mereka lebih paham tentang ukurannya. Nah, kalau ini kan dia kan normal kan. Nah, kalau ini kan dia ini udah ini yang nomor 4 kemarin itu. Nah, nomor 4? Ya, nomor 4 kan yang macet. Yang lainnya normal? Kalau yang lainnya kayak gini. Itu gak perlu diganti yang lainnya? Cuma kalau saran dia gini, Mas, mending itu di kalau mau pilihannya dua. Apa mau 25 semua 0,25, jadi nanti dikecilin juga. Gitu. Terus apa cuma satu aja yang dibetulin gitu. Pilih saya mending 0,25 semua rata. Semua gitu. Rata. Iya, jadi paling kita cari metal ininya. Nah, saya iseng nanya ke toko spare part. Kalau metal punya Mazda CX-7 ada enggak? Ternyata mereka toko itu bilangnya enggak ada. Gitu. Jadi kita harus order online paling gitu. Order online, apa ya, namanya? Metal jalan. Metal jalan. Iya, 0,25. Nah, kemarin kan yang teman Mas yang Jakarta kan diganti metalnya semua kan? Di yang nota itu loh, saya lihat saya baca metalnya ganti semua. Nah ini juga, ya kalau saran saya sih yang diganti gitu. Pesan berapa? Satu apa? Itu satu set. Satu set. Isinya kan berarti empat pasang, jadi dua, satu ini dua biji. Bisa difotoin ya? Ini metalnya ini. Ini yang lengkapnya. Nah ini dia. Ini nggak ditutup aja Pak jendelanya? Nanti saya kasih ini lagi. Kalau kemarin. Soalnya jamuran itu anunya kursinya. Saya lihat. Kalau hujan tak kasih tetap tutup itu. Itu jamuran semua. Nah, ini terus lagi. Nah ini loh. Yang dibeli tapi dalamnya aja. Iya dalamnya aja. Kalau kan saya takutnya kan ininya nggak bisa dipakai apa stangnya. Nah ini metalnya. Ini kan udah mulai sama dikit sih udah mulai kemakan tuh. Mulai kemakan. Nah ini loh ada garis-garisnya ini kan. Diganti semua itu berapa biji? Satu set itu? Satu set itu 4 biji. 4 biji itu diganti semua ya? Iya, jadi metal jalannya. Ya kalau bagusnya metal jalan, metal duduk. Metal jalan, metal duduk? Iya. Metal duduk itu yang mana ya? Metal duduk itu yang di bloknya. Wow, panjang juga ternyata. Kenapa? Kalau ini kan betul ini. Itu metal duduk. Ini metal duduk. Kalau ini kan amannya karena dia olinya disuplai terus dari sini. Dia aman. Kalau ini kan dia nggak aman karena kan jarak dari ini agak jauh juga. Dari pompa oli ke tempat
yang dilumasi. Iya. Yeah, yeah. Kalau ini metal duduknya, kalau metal duduk mungkin dipakai lagi masih masih bisa. Andaikan nggak ada barangnya, ini dipakai lagi masih mumpuni lah gitu. Siap, siap, siap. Mm-hmm. Jadi yang jelas metal jalan saya pesan satu set gitu ya. Satu set 0,25. Satu set 0,25. Iya. Yeah. Oke, okay. Okay, saya coba pesan.